Bismillahirrahmanirrahim. Matahari terbit, pagi menjelang, burung kenari di atas dahan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kami kasih pantun dulu Pak Bu ya, supaya calon pelayan tidak grogi. Betul ya. Baik, pergi jalan, kembalilah, singgah sebentar di Batu Aji. Berhubung waktu sudah beranjak siang, mari segera acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب أخيار أجمعين. أما بعد، حضرات المقربين para alim ulama, para kiai, وبخصوص kami hormati keluarga besar calon mempelai pria, yaitu keluarga besar Bapak Sofyan Batubara dan Ibu Nasra beserta rombongan. Yang kami hormati keluarga besar calon mempelai pria, yaitu wanita, yaitu keluarga besar Bapak Khairul Sani dan Ibu Islawati. Yang kami hormati Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kota. Yang kami hormati para saksi dari kedua keluarga mempelai. Yang kami hormati Bapak RW dan Bapak Ketua RT 02 dan 04 Perumahan Bunga Raya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz-ustazah dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Sebagai hamba yang beriman, marilah pertama dan yang paling utama bersama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menjadikannya kita hidup berpasang-pasang. Dan karena itulah pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini kita semua dipertemukan dalam suasana kekeluargaan, dalam suasana kebersamaan, dalam acara walimatul urus yang membahagiakan ini, yaitu akan dilangsungkannya acara jagobil antara Ananda Triyuniasani SDRAB, putri kedua pasangan dari keluarga Bapak Khairul Sani dan Ibu Lisnawani, dengan Ananda Ramadan, putra kedua dari pasangan keluarga Bapak Sofyan Batubara dan Ibu Nasra. Pada hari ini, Sabtu 29 Januari 2022, bertempat di Komplek Perumahan Bunga Raya Belian, Batang Kota. Semoga acara akad nikah nanti dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Tidak lupa selawat berbeda salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan keluarga yang berbahagia, senang sekali saya Rudi Harsono dapat hadir di tengah-tengah suasana yang berbahagia penuh cinta, sekaligus akan memandu seluruh rangkaian acara hingga akhir tugas nanti. Dan berikut susulan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari keluarga besar calon mempelai pria, acara yang ketiga sambutan dari keluarga besar calon mempelai wanita, acara yang keempat prosesi akad nikah, acara yang kelima sukeman, acara yang keenam doa
penutup dan ramah tamah. Demikianlah sesuai acara kita pada pagi hari ini. Dan dengan senantiasa mengharap taufik, hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan kumpul kita surat Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah wa ala kulli salihah. Dibarokati oleh Quran Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan kumpul kita, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik senantiasa dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada dasarnya kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini telah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan tamu agung kita, yaitu keluarga besar Bapak Sofyan Batubara dan Ibu Nasrah serta rombongan. Namun bahwa patah kata tingginya gunung dan dalamnya lautan dapat kita ukur, akan tetapi isi hati seseorang siapalah yang tahu. Untuk itu agar lebih jelas, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari keluarga besar calon mempelai pria yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Taufik. Dengan segala hormat, Bapak Taufik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita hadirkan, kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi di tempat ini, di rumah calon mempelai perempuan. Mudah-mudahan silaturahmi yang diberikan kepada kita ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan selalunya kita berselawat kepada baginda Nabi, kita akan mendapat salawatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan KUA Kecamatan Kota Kota yang kami muliakan, kemudian kepada orang tua dari kedua calon mempelai yang berbahagia, kemudian kepada kaum muslimin muslimah dan hadirin yang hadir pada hari ini yang berbahagia, terlebih khusus kepada kedua calon mempelai yang akan, khususnya kepada calon mempelai laki-laki yang akan melaksanakan ijab kabul nanti. Mudah-mudahan proses kita ini, proses ijab kabulnya senantiasa dimudahkan dan dimurahkan serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat semua, saya mewakili dari keluarga mempelai laki-laki mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah atas penyambutan yang telah diberikan, kemudian juga kepada tuan KUA Kecamatan Kota Kota. Selamat datang, mudah-mudahan sekali lagi acara ijab kabul ini hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari keluarga calon mempelai laki-laki. Terima kasih, terlebih syukur, mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tentunya tadi sambutan dari keluarga besar calon mempelai pria. Jadi kembang bukan sembarang kembang jikalau indah di pandang mata. Bukan datang sembarang datang, tamu agung datang membawa keranjang cinta dan juga membawa hujan yang sedang jatuh cinta. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga besar calon mempelai wanita yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Jamil. Dengan segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkati kita semua dapat hadir bersama di dalam acara sakral, yaitu akad nikah. Insyaallah akan sebentar lagi kita lalui. Beriring salam tak luput juga kita hadiahkan kepada baginda Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mewakili dari keluarga besar Bapak Khairusani dari mempelai wanita, yaitu Tri Yuniasani. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kahwa Kelurahan Belian, dan tak lupa juga kepada para hadirin keluarga besar dari mempelai laki-laki dan tamu-tamu undangan yang saya hormati. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari perwakilan keluarga besar calon mempelai wanita. Dan kembali kami undang untuk berdiri Pak Taufik dan Pak Jaminah untuk berdiri berjabat tangan, biar diabadikan sebagai tanda sepakat bahwa kedua keluarga akan melangsungkan hubungan tali silaturahmi sebagai keluarga. Pak Kepantun, gaya bersambut Pak Kepantun bertahun yang menerima secara tulus, yang menerima pun secara ikhlas. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kini tibalah saatnya kita melangkah pada acara yang paling dinanti-nanti, yaitu prosesi akad nikah antara Yuni dan Ramadan. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Langit ikut bergema, malaikat turun ikut mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab kabul. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sepasang insan yang mengucap janji, janji yang akan mengubah yang haram menjadi halal, janji yang akan mengubah setiap hal bernilai ibadah yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin, marilah kita saksikan prosesi akad nikah antara Ananda Yuni dan Ramadan yang akan langsung dipimpin dan dipandu oleh Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kota. Bapak Penghulu, dengan segala hormat kami persilakan.